Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Ini masih pagi, baru jam 8 dan saya berada di Aqua Boom Waterpark yang ada di lantai 7 Hotel Astara. Oke, Hotel Astara agak sulit sebutnya. Nah, ini dia kawan-kawan lokasinya. Di sini ada tempat permainan anak-anak yang sangat bagus sekali. Namanya Aqua Boom Waterpark yang ada di Kota Balikpapan. Nah, posisinya ada di lantai 7 di Hotel Astara. Kebetulan kita nginap di sini. Kita review dulu. Dan ini masih baru buka kawan-kawan, karena ini bukanya jam 8 sampai jam 23 kalau nggak salah. Nah, ini ada banyak booth-booth yang disewakan, tapi ini masih dikasih rantai karena memang masih belum buka. Oke, di sebelah sini ada anak-anak yang sudah mandi, dan ini ada kawan-kawan, ada ruang lokernya, kemudian juga ada mushola, ada kolam, toilet dan sebagainya lengkap. Oke, kita lihat di sini kawan-kawan. Nah, ini adalah kolam. Di sini sudah ada mulai yang mandi anak-anak. Oke, ini suasananya kawan-kawan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Hotel Astara. Setelah sarapan tadi kita singgah sebentar di sini, kita akan review. Oke. Ini adalah seluncuran tempat bermain. Naiknya ke atas ada 1 2 3 4 5 sampai 6 tingkat untuk naik ke atas dan berseluncur. Nah, itu dia kawan-kawan. Oke, memang sangat banyak sekali fasilitas-fasilitas bermain yang ada di kawasan BSB Balikpapan Superblok. Salah satunya adalah ini, Aqua Boom Waterpark. Nah, ini dia kawan-kawan. Ke sini tempat bagian anak-anak. Di sini juga ada. Nah, ini adalah Bucket Boom dan Family Slide. Oke, ini dia kawan-kawan. Tempatnya cukup luas. Ada banyak tempat bermain di sini, ada banyak tempat seluncurannya. Masih sepi. Oke, kita kesini dulu. Kita lihat anak-anak yang mandi di kolam anak-anak. Oke, kita ke sebelah sini dulu. Kita akan jalan. Ini adalah arena bermain seluncuran yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat. Ini juga arena buat anak-anak meluncur. Oke, kita keliling lagi kawan-kawan. Kita akan melihat suhu basah di sini. Nah, ini dia. Iya kawan-kawan, ini kalau siang sampai sore ramai sekali. Ramai sekali di sini. Ada banyak anak-anak yang bermain. Karena ini masih baru buka, baru jam 8, jadi ini yang tidak sabar menunggu jamnya buka langsung mandi.
Oke, kita tunggu dia keluar. Dudududududud. Oke. Kita berkeliling lagi. Nah, ini dia wahana-wahana yang ada di sini. Oke. Cukup bagus buat bermain anak-anak saat nginap di sini, kawan-kawan. Harinya mendung. Dan hari ini adalah hari terakhir kita ada di Kota Balikpapan. Nanti siang kita akan pulang. Jadi setelah packing-packing nanti kita akan pulang. Ini masih habis sarapan. Kegiatan kita kemarin sudah berakhir. Dan karena kebetulan kita nginap di sini, kita nginapnya di Hotel Astara. Kalau di sebelah sana adalah Pentapolis. Nah, di sini lobi tempat sarapan Hotel Astara, kawan-kawan. Oke, kita ke sebelah sini. Iya, samar-samar kita mendengar musik khas dari Sape, Kalimantan Timur, berbunyi. Oke, sangat indah sekali kawan-kawan, menikmati suasana pagi yang tidak terlalu ramai dengan mendengarkan irama Sape yang sangat indah ini. Kita sambil mutar di arena Aqua Boom Waterpark. Iya, ini para pekerja masih bersih-bersih. Bersihkan arena tempat bermain. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi meluncurnya dari atas ini cukup tinggi. Kemudian mutar. Nah, ini dia mutar. Beberapa kali mutar dan langsung ke sini dan langsung ke dalam air sebelah sana. Oke, ini naiknya di sini. Masih tutup. Oke, kita jalan dulu di sini. Oke, ini bagian sampingnya kawan-kawan. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat. Ini adalah suasana di
Waterboom di Aquaboom, maaf, di Aquaboom Waterpark yang ada di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Ya kawan-kawan, demikianlah suasana di Aquaboom Waterpark yang ada di Kota Balikpapan di lantai 7 dari Hotel Astara. Terima kasih kawan-kawan telah bersama saya. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Tempat ini recommended untuk tempat berenang, bersantai dan bermain anak-anak. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dari kota-kota lainnya yang ada di Indonesia.